Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cak, saya mau tanya, Cak Nun itu punya jimat apa atau backing apa kok vokal sekali mengucapkan, mengkritik pemerintah kok selama ini aman, padahal saya dulu sudah seutun, wah mati kayak Cak Nun, mati kayak itu, karena sering kritikannya begitu tajam, tapi kok sekarang masih eksis seperti ini di sini. Aku randu aja, aku randu jimat, aku randu apa-apa, aku randu kekuatan. Kabeh iki ming la haula wala quwata illa billah. Nah saiki iki sapa sing arep nangkep aku? Apa to jeneng negara kaya ngene iki? Apa-apa. Ora mungkin aku diapa-apake, ora mungkin jaman Pak Harto ora diapa-apake. Ya. Waktu Pak Harto kan ngerti dhewe siapa selain saya nyuwun sewu yang di mana-mana kayak gitu. Mohon maaf lah saya enggak tanya sama Kiai Kanjeng ini, mereka mau pingsan karena saya tuding yang namanya Bambang Prihatmojo nganggo tangan iki, Bambang. Sampai rumah hitung hartamu sing halal piro, sing haram piro, sing subhat piro, hitung. Wah, iki cak kuwi anake ratu cak tak kene tak nusoni tenan kae. Ternyata seneng saya marahin, Mas. Terus istrinya 3 hari kemudian telepon saya, Cak tolong ke Jakarta dong, Mas Bambang ini gak mau keluar kamar. Setelah dimarahi sama Cak Nun itu dia sedih hatinya. Tolong Mas Bambang dibangunkan, Mas Bambang ingin menunjukkan bahwa dia berbuat baik juga gitu. Akhirnya tak tekani Mas, juru aku diterkin nang kantore, setiap direkturi kon jelaskan nang aku, tadi aku kaya Menko Polkam gitu. Setiap direktur jelaskan gini, Cak, ini programnya gini. Jadi tutupin aja deh, wong apik lho, Mas. Kenapa Mas, kenapa Pak Harto enggak marah sama saya? Ini boleh saya, jangan dianggap saya sombong ya. Pak Harto pesen sama anak-anaknya sebelum meninggal, Tut, Bang, Tommy, Kabeh, Duk, engko nek kowe ana sing darurat ning uripmu, golek ana Cak Nun. Loh, kok Cak Nun, Pak? Wis pokoknya sok-sok nek kowe bingung nek kahanan piye-piye, kowe nang omahe Cak Nun matur njaluk nasihate ngoten niku. Lho kok Cak Nun? Kowe tak kandhani ya, Le, Nduk. Cak Nun itu satu-satunya tokoh nasional yang mengkritik saya terus-menerus tapi tidak punya pamrih kekuasaan. Yang lain mengkritik saya karena mereka punya pamrih kekuasaan. Dia carane mbuka iku aku ora duwe pamrih kekuasaan. Lah saiki iki saiki ya tetep gendho kaya kowe. Iya to, mangan ya tetep ning warung, aku sih tetep umbah-umbah, Bu. Tambah asah-asah kula niku hobi kula, Bu. Saestu Bu kula mboten gadah pembantu kali Mbak Novian niku, nek isuk niku bar ngurusi anak, ngeterke bar kuwi bali, Mbak Fia sing bagian ngepel, kula bagian asah-asah kali umbah-umbah. Niku pendino ngoten niku nek pas kula ten Jogja. Jadi aku nganti saiki iki dadi wong biasa, aku nang warung isal ijen ya nang warung, ya nang warung ngono wae, ora njur dikawal, ora njur ngono lho Mas. Dadi saya tidak mau berkembang. Saya begitu saja. Aku mau dadi wong gede, aku dadi wong wae ngono lho. Rasa gede, rasa cilik. Oke, Mas. Jadi satu kalian tahu. Nomor 2. Kyo jan ojo loro ati. Cak Nun itu satu-satunya orang yang tidak pernah minta duit sama saya. Satu-satunya tokoh nasional yang tidak pernah minta duit sama saya. Aku tak goblok-gobloke dhewe awakku. Lah yo aku yo kok ora njaluk to yo. Ku tak sesali kuwi. Nek gelo nek eling gelo aku yo kok ora njaluk to aku iki ngono. Itu dadi Mas, nek jenengan, kalau Pak Harto itu jahat hatinya, sudah terbit satu buku tebal begini. Judulnya Protokol Keuangan Cendana. Kuwi duit sing Pak Harto ngekeke nang Gus iki, Pak iki, Kiai iki, tokoh iki, kabeh individu maupun organisasi iki ono daftare kabeh lengkap. Yang menulis seorang jenderal polisi yang menjadi pengawalnya Pak Harto setelah tidak jadi presiden. Neng Pak Harto melarang tidak boleh diterbitkan. Tidak baik mempermalukan orang. Gini tak sebut gue ngeblak. Dan saya marah sama jenderal itu. Kok nama saya nggak ada? Malah aku terus nesu karo Pak Harto bareng. Saya suatu hari ketemu Pak Harto saya marah. Pak Harto itu suka orang masuk neraka. Pripun cak maksudnya? Saya ini Pak beli mobil 14 juta trooper trooperan gitu,
elek banget nih kalau kuis kondang sak Jogja dibeliin Soeharto trooper men 14 juta mas ini untuk apa mas 14 juta ini mas ya Supra saiki kijang wis 100 piro to kuwi meng sepuluh ku jenenge trooper kaya ya kuwi meng gerobak kae tuku 14 juta karo Mbak Novia urunan kuwi difitnah ngono kuwi saya itu Pak punya rumah beli sama Mbak Novia urunan semua yang saya beli itu murah harganya semua di Amerika saya nyewa rumah murah di Belanda saya nyewa rumah murah di Jerman saya nyewa rumah murah di Indonesia saya beli rumah murah semua harganya sepertiga minimum sepertiga dari harga aslinya kenapa? Karena saya milih yang banyak hantunya loh tenanan aku neng landoki kabeh wong nyewa 350 aku meng 100 ngawi mergo ora ana wong sing wani nyewa engko ana tangan ngene iki terus ana getih tos 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 terus ana rai ilang ngene ilang ayo tak kudu ayo metu ayo ayo metu meneh ayo 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 tak wedeni dhewe kowe ngono hantu longgol aku dicara Jawa ngono sapi turute lah mas ya itu jadi saya gelos ya, tidak diberi Pak Harto itu senang orang masuk neraka maksudnya piye cak lha saya itu difitnah angger tuku omah jare ditukokke Pak Harto angger tuku mobil jare ditukokke Pak Harto dan Pak Harto membiarkan itu kalau Pak Harto mewujudkan itu kan enggak jadi fitnah lagi toh ngene iki terus Pak Harto ah janun bisa janun iki jane jadi tak guyon ning ngono untuk menunjukkan supaya orang tidak menyangka saya orang yang sufi yang hebat tidak butuh uang tidak butuh rumah enggak saya itu ya pengen lah aku ya pengen itu ora pengen saya dikasih Gus Dur tadi presiden aku kancane aku sing presiden ke Gus Dur aku sing ngongkong P3 karo Golkar untuk milih Gus Dur hakul yakin ainul yakin aku sing ngongkong aku sing memperjuangkan dan aku sing ngerayu Gus Dur tadi presiden jadi kabeh wong roh Cina-Cina sak Indonesia ngerti dalan utama ke Gus Dur aku ditemoni ning Surabaya dikai cek 3 miliar coba mas aku tak delok ini di meja jadi ini rumah makan nih mas dan pak bapak ini ngerti aja kalau saya butuh duit nih. Iki aku pas butuh ke sekolahan gue pak jenengan kok waskido tuh ya waduh pas tenan ini waktu ini aku neng ora wani kula niku Pak. Dadi padhi jane pas mriki. Ning kula niku rada wedi. Dadi nek ngeten iki posisine dhuwit ngeten iki kula mboten wani. Terus dhuwit ceke tak suwek Mas. Dadi ini karena saya ndak berani tak suwek aja ya, tak suwek. Kan kalau cek ndak apa-apa disobek. Uangnya kan tetap di kula suwek nanti kalau sampean ketemu saya traktir makan aja tujuannya ngasih 3 miliar saya itu adalah supaya Gus Dur memberi surat izin salah satu dari pulau di Kepulauan Seribu dijadikan pulau judi kalau itu diizinkan Gus Dur saya dapat 450 juta per bulan seneng tenan aku edan tenan iki wah oke tenan kuwi 450 juta ya Mas yo tukok iki kerupuk wah gelundung sak dunya niku nggih tapi kula mboten wantun Pak jadi tak suwe sret ngoten niku wis kapan-kapan traktir mohon niki kula omongke Gus Dur yang perkara Gus Dur napa ngidinke mboten kula mboten ngertos sing kula kandhake mangke gitu nah kuwi nang kelingan gelo tenan kok dadak tak suwe iki lho ya ta gelo ta Bu eta napa ora gelo gelo ta Dek gelo gelo kudune 3 miliar ya atop tenan ning sak gelo-geloku kalah karo harga diriku ngono lho rek sak pengen-pengenku karo jabatan sak pengen-pengenku karo duit sak pengen-pengenku karo dunyo isih kalah karo katresnanku marang Gusti Allah ngono lho rek nah jadi Pak Harto tak kritik ndak marah dan suatu hari saya sudah mau ditangkep bersama Rendra, Gunawan Muhammad, Arief Budiman, Buyung Nasution. Mereka empat sudah dikepung, sudah ditangkep,
tinggal saya tidak tahu dia di, saya di mana. Padahal hari itu saya dengan Mensesnek Murdiono. Murdiono tak tekani seneng banget. Dia adalah ibaratnya dia menteri yang menjelaskan anunya presiden toh. Dan Pak Harto memilih bukan orang yang pinter yang ngomongnya lancar, tapi milih wong sing angel ngomong. Dan itu kehebatannya Pak Harto. Sama dengan Allah memilih Nabi Musa yang celat itu menjadi kalimullah, juru bicara Allah. Pak Harto yang unu, ora dipilih juru bicara sing cantas ngomong ning sing angel ngomong. Jadi saya kira ngono kae ta? Entek waktune wartawan ta kok. Dan itu kehebatan Pak Harto, maka tidak banyak yang bisa diserap oleh orang lain rahasia-rahasia negara, kan gitu. Jadi hari itu Pangat telepon, Pak Murdiono, ini yang belum bisa kita temukan MH ini. Aku pas ning gunung karena Pak Murdiono lagi copot kaos kaya, copot kaos, jadi ini aku teko ilang menteri nih, copot sepatu, copot kelambi, lawang ditutup, jaluk kopi sih karo rokok dah, terus ngene, wah kesel jak dadi menteri wis ra enak dadi menteri, wah ngene iki nek karo cak nun penak tenan ngrokok sus, padahal ora tau ngrokok kita ya ngrokok. Pak Harto kaya kita ora tau rokokan kae. Pak Harto ki rokok klobot gudang garam rokok. Iki aku cerita sehari-hari ya Bu ya, hati ke hati ya gitu. Terus Pak Pangat bilang, ini yang belum kita temukan MH ini Pak. Terus Pak Murdiono ngomong, sudah emang urusan saya, gak usah ngurusin emang, udah nanti saya yang nangkep. Aku ning kono ngene kae ngene iki nangkep arep mangke kuwe cak ngono kan. Wong Pak Harto ora nesu karo cak Nuno, tenang bae, itu gak apa-apa, saya itu gak apa-apa. Tentara nguber-uber saya itu ya basa-basi Mas, soalnya aku dinesone karo komandan, nah orang nguber-uber aku nek wis ketemu tenan yo cak minggu pengin salaman aku ngono kok. Ora masak. Ini ya Mas ya. Oke, bismillah. Ning kuwi dudu kesombongan, dudu riya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, semua itu kalah dengan silaturahmi. Semua itu kalah dengan kemurnianmu sebagai manusia. Apapun saja itu akan luluh dengan kesucian hatimu, dengan itikad baikmu. Gitu ya.